Polres Subang memeriksa orang tua Darel dalam kasus anak hilang di Subang. Pemeriksaan itu dilakukan mencari kemungkinan dugaan pidana di kasus itu. Sudah dua hari ini kita lakukan pemeriksaan terhadap keluarga dan tetangga terkait hilangnya Darel, ujar Kapolres Subang, AKBP Sumarni, saat diwawancara pada Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Menurut Sumarni, pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap kasus hilangnya anak ini, yang sudah 10 hari belum juga ditemukan. Kami juga menurunkan tim forensik psikologi dari Polda Jabar untuk memeriksa kedua orang tua korban bersama kakak korban, dan pihak keluarganya, katanya. Semoga dengan terus menggali keterangan sejumlah pihak termasuk dari keluarga, bisa menemukan titik terang dan korban bisa ditemukan. Tentunya pemeriksaan psikologi ini kita ingin menggali keterangan yang sesungguhnya terkait hilangnya Darel, jangan sampai isu liar Darel diculik makhluk halus terus berkembang di masyarakat, ungkapnya. Selain itu pemeriksaan terhadap keluarga korban juga bertujuan untuk mengungkap motif hilangnya Darel. Kasus hilangnya Darel juga kita takutkan ada unsur atau motif kriminal seperti diculik orang lain. Makanya kita terus intensifkan pemeriksaan sejumlah saksi, ucapnya. Sudah lebih dari sepekan ini, kasus anak hilang di Subang itu belum juga ditemukan. Segala daya telah dikerahkan untuk mencari anak yang hilang di Kampung Cikaso Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang itu. Kasus ini jadi perhatian karena sempat diviralkan bahwa anak hilang di Subang itu diculik makhluk halus, setelah sempat mendatangi rumah keluarga yang sudah lama tak ditinggali. Polisi pun terus menggali keterangan sejumlah saksi dan juga dari pihak keluarga termasuk orang tua Darel. Pemeriksaan terhadap orang tua Darel itu dilakukan untuk mendalami lebih jauh terkait kemungkinan dugaan pidana di balik hilangnya Darel. Pasalnya, hilangnya Darel ini dinilai tak wajar. Mengingat, jika melihat lokasi kampung tempat di mana Darel hilang, nihil kemungkinan anak itu bisa hilang. Enggak, saya tanya juga pas apa namanya pas dicari-cari nggak ada, katanya pulang dari sebelah. Kalian Darel diajak nggak? Enggak itu. Tapi waktu bapak pulang bawa gerobak, Darel itu ada dan kakaknya nggak, udah nggak ada. Udah nggak ada, udah beli sebelah. Udah pergi beli sebelah. Saya bahkan nggak tahu mereka beli sebelah. Oh, kata mamanya. Kata mamanya, emang anaknya kemana? Di sebelah. Cari. Barangkali ikut sama kakak-kakaknya, tapi saya tanya kakak-kakaknya. Enggak ikut dah, dia mah gitu. Ada tadi, emang ada sih. Gitu. Iya, jadi sekejap mata. Di sini ada sumur nggak, Pak? Di rumah ini, Pak? Kan, saya satu lubang, empat rumah. WC? Di mana? WC pun rapi di samping rumah. Rumah bapak boleh? Nah, ini apa di sini? Ini kan? WC. Share. Ngobrolnya tuh di mana? Percis, Pak RW yang mana tuh? Nah, itu tindakan pertama yang saya cari. Setelah abahnya bilang, anak kemana, anak kemana, yang lain pada nyari di rumah-rumah, saya nyari ke kebun gitu. Nyari ke kebun, terus lama berwaktu, ya, waktu berjalan, makin sore saya ngambil tindakan, bilang ke mamang saya, kebetulan ketua DKM, Pak, memang tolong sebar kasih tahu ke warga melalui sepeser bahwa kakak saya anaknya hilang. Kaget memang sih, yang masih Darel, kok bisa? Ya saya juga kaget sih, bilang gitu. Nah ini kan diumumkan di melalui speaker gitu. Ya gak lama kemudian warga berdatangan membantu sampai ke sana, lokasi-lokasi yang curang bu. Ada kan di sini kan ada sampai ke Solokan, tempat tersembunyi semacam kayak begitu. Ada pula sampai saya turun naik dari rumah ke rumah, naik tangga melihat kepara gitu. Ya kata orang tua dulu udah suka diumpetin di para apa. Ya saya mah ngedengerin aja bu, ya, apa kata ya, mereka gitu. Bisa melihat kan? Iya bisa seperti saya. Jadi lihat ya? Udah bu, gitu. Nggak diajaknya kan mungkin kakaknya pulang kali abis ini udah pulang beli sebelah.
nggak saya tanya juga pas pas apa namanya pas dicari-cari nggak ada, katanya pulang dari sebelah. Kalian Dara diajak nggak? Enggak ikut. Tapi waktu bapak pulang bawa gerobak, Daryl itu ada dan kakaknya udah nggak ada, udah beli sebelah. Udah pergi beli sebelah. Saya bahkan nggak tahu mereka beli sebelah. Kata mamanya. Emang anaknya kemana sih sebelah? Cari. Barangkali ikut sama kakak-kakaknya, tapi saya tanya kakak-kakaknya, nggak ikut dah, jaman gitu ada tadi, emang ada sih. Iya, jadi sekejap mata. Di sini ada sumur nggak Pak di rumah ini Pak? Kan, saya satu lubang empat rumah. WC di mana? WC pun rapi di samping rumah. Tapi ya, dekat rumah Bapak pun. Nah ini apa di sini? WC. Nah, ngobrolnya tuh di mana? Percis, Bu. Percis Pak RW yang. Mana tuh? Nah, itu tindakan pertama yang saya cari, Bu. Setelah abahnya bilang, anak kemana? Yang lain pada nyari di rumah-rumah, saya nyari ke kebun gitu. Nyari ke kebun, terus lama berwaktu jalan, waktu berjalan makin sore saya ngambil tindakan bilang ke mamang saya, kebetulan ketua DKM, Pak, memang tolong sebar kasih tahu ke warga melalui sepeser bahwa kakak saya anaknya hilang. Kaget mamang sih, yang masih darah, ah kok bisa, ya saya juga kaget sih, bilang gitu. Nah ini kan diumumkan di melalui speaker gitu. Ya nggak lama kemudian warga berdatangan membantu sampai ke sana, lokasi-lokasi yang curang bu, ada kan sana pun ada sampai ke Solokan, tempat tersembunyi semacam kayak begitu ada pula. Sampai saya turun naik dari rumah ke rumah, naik tangga melihat kepara gitu ya. Kata orang tua dulu udah suka diumpetin di para apa. Ya saya mah ngedengerin aja bu, ya, apa kata mereka gitu.